Oke guys, sebelum kita mulai videonya, kalian bisa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang berada di bawah kanan video ini. Dengan kalian mengklik tombol subscribe, kalian telah mensupport channel ini, memberi saya semangat untuk memberikan konten yang lebih menarik untuk kalian tonton. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, welcome back to my channel Adam Hilman. Di video kali ini saya mau nge-review motor X-Trail. Anjas, ada motor X-Trail nih, jarang-jarang nih ada yang motor X-Trail. Dugaan kenapa? Jarang-jarang nih ada motor X-Trail. Jadi ini ada motor X-Trail mau saya review gitu kan. Jadi ini punyanya Mamang siapa? Mamang Fadil ya? Mamang Fadil. Anjas, sehat, Mang? Bang. Instagramnya apa Mamang Fadil? Instagramnya ada di sini. Oke, boleh. Fadil. Nah, sama Mamang Fadil juga kalau enggak salah punya YouTube ya. Iya, benar. Punya YouTube. YouTube-nya apa, Mamang? Boleh sekalian mungkin. Cek aja namanya mah cuma FAAD gede. FAAD, oke. Okay. Nanti dimasukin aja masuk, biar lebih jelas ya. Oke. Okay. Mang mau di-review motornya, Mang? Boleh. Oke, okay, berangkat. Sini, Mang, langsung. Kita coba lihat dari outfit-nya dulu. Ini outfit-nya dulu. Ini spion kelihatannya diganti pakai merek apa ini, Mang? Oke. Okay. Apa namanya? MSX. MSX. Ini saya baru lihat loh, Mang. Bawahnya Rizoma. Oh, ini kalo berapa Rizoma ini? Mahalnya ini murahnya. Oh, kalau Rizoma mahalnya ini murahnya. Ini dapat berapa itu? 150.000. Disebutnya ini spion apa, Mang, biasanya? Spion Tomok gitu. Tomok, Tomok. Saya baru dengar. Spion Tomok ini bisa berarti bisa digeser-geser ya. Biasanya dipasang di NMAX, cuman ini pasangnya di X-Ride biar beda gitu ya. Mantap. Saya juga baru lihat soalnya. Terus di sini gas. Oh, udah ganti ya, gas spontan. Pakai Domino. Ini berapa ini, Mang? Domino KW Super. KW Super. 3 juta. Iya, yang orinya kencang. Beli 150. Yang ini 150.000 rupiah. Oke, lumayan sih. Jos, mantap. Terus ini saklarnya pakai Pakai nonem. Kopi KTC. Kopi KTC berapa ini? Beli cuma 30.000. 30.000, mantap. Terus ini berarti buat matiin ini motor buat switch ya? Dinamo starter. Oh, dinamo starter. Kalau misalnya di sini nggak akan nyala. Oh, nggak akan nyala. Jadi kayak switch kayak gitu ya? Iya. Oke, disini. Mantap. Terus hand gripnya ini pakai KTC. Kitako. Kitako. Berapa ini? 10.000. Anjir, 10.000 anjir. Mantap. Terus ini untuk master standar sih, standar juga guys, standar. Di sebelah sini Nissin-nya potong. Nissin-nya potong. Oh, dulu pernah pakai Nissin. Iya. Potong gara-gara Stupi. Itulah. Oh, anjir. Cuma mangin soalnya barbari. Oke, lanjut ke bagian apa lagi ya? Oh, ini baliknya. Apa? Oh iya, ada voltmeter ini. Voltmeter masih nyala. Head-on. Nyala, tapi masih. Tadi dipakai Stupi, sekarang enggak nyala. Kalau mau di-review. Apa? Tadi sebelum di-review nyala, ya. Mau di-review mati. Iya. Mantap. Paling ini nih, kayak ini dirawin teh di gimana itu teh? Pakai pad remover. Oh, dihilangin si catnya gitu. Oh iya iya, pas paham. Pas jatuh kan jadi oh iya ini. Tapi ada warna gitu. Jadi di abisin gitu. Oh, ini juga asalnya hitam berarti. Iya, asalnya hitam. Oh, asalnya hitam. Oh iya, benar-benar mantap. Terus apa lagi, Mang? Ya? Body, ini body di repaint ya? Pakai Deaton Premium. Pakai Deaton Premium. Oke. Okay. Mantap. Itu endorse bukan? Bukan. Oh, bukan. Mau tuh cerah katanya. Ini mah gagal. Apa? Ada gagal? Kenapa? Ini teh kuning. Jadi kok si apa namanya? Apa namanya itu teh yang warna kuning? Yang kuning. Apa? Dempul. Dempulnya belum kering udah dicet. Oh, dempulnya belum kering udah dicet. Harusnya mah benar-benar total kering banget gitu. Oh, jadi ini masih basah berarti ya? Iya. Jadi lebih enaknya sih di dempulnya seharian biar lebih jos gitu. Jadi ini warnanya apa aja ini, Mang? Warna hitam apa ini? Ini sama ini beda, soalnya kemarin oh, ngecek ini sama ini. Oh, sama yang sebelah sana. Ini lagi ngekarbon. Lagi di karbon. Di maling orang, guys. Di maling orang apanya? Ininya. Ininya di maling. Lagi dijemur. Lagi dijemur udah di karbon udah di karbon, paling. Di maling orang. Mantap. Buat yang maling. Anda mantap. Oh, jadi sebelumnya itu emang udah di karbon ya? Jadi ini beli lagi baru? Karena beli mau di review Mang Adam Hilman jadi langsung aja. Anjay. Akhirnya. Itu beli berapa ini, Mang? Yang ininya? Ori Yamaha-nya 110-an. Ori Yamaha-nya 110-an. Ini yang lokal ini? Ini ori. Oh, ini juga ori. Oke, mantap. Terus saya mau nanya ini untuk body ini di repaint warna putih apa, Mang, warna masuknya? Super white dari Super Deaton. White dari Deaton. Kodenya masih ingat enggak kodenya berapa? Takutnya ada yang nanya gitu. Kalau kan. Kodenya enggak tahu tapi Super White Deaton cuma satu. Oh, Super White Deaton cuma satu. Oke. Okay. Terus di sebelah sini
Ini item-itemnya ada sama agak siralik ungu ya? Ini pakai item sama bunglon dari Ditonnya. Oh, item sama bunglon dari itemnya. Jadi dasarnya pakai warna item dulu, terus akhirnya pakai yang bunglon. Tapi nggak semua, soalnya kalau semua jadinya. Iya, jadinya bunglon. Oh iya, jadi gini warnanya. Cuman jadi pakainya dikit-dikit gitu ya, semu kayak gitu. Jadi kelihatannya itu kayak ada siralik. Nah, ada semu ungu kayak gitulah. Ada lembayungnya. Ada lembayung-lembayung. Itu nge-repaint body itu berapa itu, Bang? Mamang waktu pakai kalau beli kalengnya 6 kalengan lah. Kalau beli kalengnya 6 kalengan satunya 28.000 sampai 35.000. Harganya teh 28 sampai 35. Kalian bisa hitung aja sendiri ya. Oke, lanjut ke bagian sebelah sini. Ini. Nah, ini baru diganti nih, saya lihat kemarin di YouTube soalnya. Pakai disc apa ini, Mang? Pakai Rizoma. Pakai Rizoma ori, ukurannya 260 ya? Iya, kayak mau pakai Goyo. Tadinya mau pakai Goyo, cuman enggak bisa. Enggak bisa. Oh, enggak bisa. Soalnya ini kan ini berapa baut? 3, 4 ya? Sih. Oh, 4 baut sih. Cuma ini kelihatannya kayak bunga-bunga. Kemarin pakai Goyo yang Beat, kesininya nggak masuk terus. Pakai Goyo yang Beat, kesininya nggak masuk. Ganti bracket juga tetap. Oh, jadi si pengaruh dari bracketnya. Nah, padahal bracketnya udah pakai CLD yang 267. Oh, saya lihat di YouTube, mana pakai yang CLD. Ah, benar. Kenapa itu diganti lagi? Kurang pas gitu. Kurang pas. Maafkan kalau sedikit ya berisik. Ini lihat yang latihannya, anjir gila. Parah, rame banget. Kayak pasar. Terus apa lagi, Bang? Ini pakai bracket apa ini? Kemarin CLD ganti no name. Oh, CLD ganti no name. Kalau yang CLD berarti agak sedikit keluar apa gimana? Dapatnya cuma segitu. Oh, segini sedikit gak doang gitu. Kalau yang pakai ini mah aman. Aman. Oh, aman. Oke. Mantap. Ini berapa, Mang, kalau misalnya untuk beli harga baru gitu? Harga baru 200 sampai 300. Harga baru 200 sampai 300 ini Mamang dapat second. Dapat rahasia. Dapat rahasia, oke, harga rahasia teman. Harga teman. Ini bekas banyak codet sih, tapi ini masih baru gitu. Iya, masih tebal sih, kelihatan sih. Rasanya kalau misalnya beli di second itu ya pegang aja gini nih. Kalau misalnya agak ngejendul gitu, berarti itu udah ngegentong sih, udah kurang gitu kan. Mantap sih ini, soalnya jarang banget saya ini pakai yang kayak bunga. Bunga kelihatannya, kayak mantap sih. Terus ini velg warna ungu apa, Mang? Velg apa ya namanya? Oh, ini pakai kompresor ini. OZ Racing. Oke, berapa itu, Mang? Nge-repaint velg? Harganya depan belakang habis 300. Depan belakang habis 300. 150. Oke, mantap. Satu velgnya 150.000. Ini udah lama di-repaint? Udah setahunan. Oke, mantap. Cocok sih berarti setahunan sih. Lumayan agak awet iya, gitu ya. Masih awet. Masih awet. Oke, lanjut ke bagian ban. Ini ban pakai Corsa. Ini ban jelek. R99 udah jelek, bukan udah, jelek. Udah expired harusnya. Oh, ini udah expired bannya? Emang mana sih produksi teman? Produksinya ada kalau nggak salah di sini nih. Kok enggak dilihatnya di. Oh, nggak ada di sini. Gitu, berapa tahun kan? Ini udah 2 tahun lebih. Oh, ini 2 tahun lebih. Ini dulu beri berapa ini, Mang? Corsa R99 kurang lebih berapa? 190-an kan? 190-an. Itu untuk ukurannya ini 98 ya? 90/80. Oke. Terus lanjut. Ini masih standar ini? Masih standar. Oh, ini standar tapi beda ya? Bagus ya? Udah berjamur. Ini motor udah berapa tahun, Mang? Udah 6 tahun. 6 tahun. Oke, mantap. Lanjut lagi ke bagian sini. Ini berarti sama kayak yang sparkboard ya warnanya? Ya, benar. Warnanya kayak sama yang sparkboard. Terus ini Kevlar apa? Ini Kevlar tapi baru 2 lapis. Jadi belum diamplas lagi. Oh. Mau di-review. Jadi dipasang langsung. Iya, oke. Keren. Tapi enggak dikejar ya. Udah pasang dulu aja. Terus ini serat-serat kayak gini nih. Cuman ini belum beres sih. Belum beres itu. Harus ada tahap akhir lagi ya. Jadi di amplas. Ini dicat hitam. Oh, yang ini dicat hitam. Oh, benar-benar. Mana sih? Kalau karbon Kevlar, karbon fiber. Oh, ini kalo namanya. Yang kuning. Oh. Banyak yang salah, guys. Yang oh, kalau yang kuning itu apa? Kevlar. Oh, Kevlar. Kalau yang ini fiber bedanya emang apa, Mang? Kalau Kevlar emang si karbon seratnya warna kuning. Karbon seratnya warna kuning. Kawan ini mah warna tapi kan kok abu ya berarti ya? Iya. Oh, ini warna kan orang nganggapnya kan ini kan Kevlar. Kevlar. Oh iya ya, saya juga baru tahu sih. Mantap. Saya pribadi baru tahu, anjir. Oke, lanjut lagi ke bagian apa lagi, Mang? Di sebelah sini nih, ini nih. Itu karbon WTP itu. Ini oh juga. Ini WTP, ini yang ori ini. Itu atau beli lagi kapar? Oh, beli lagi. Berapa ini? Beli berapa? 90. Dapat Rp90.000. Oke. Sebelumnya mah pakai sebelumnya itu kalau enggak salah pakai knalpot CLD C2 ya? Iya. Udah diganti. Diganti kenapa? Lagi dioprek. Lagi dioprek. Mantap.
Oh, biar mantap. Oke, anjas. Keren. Jadi ini kenapanya pakai yang standar, yang ini. Standar. Pakai yang standar. Oke, lanjut lagi ke bagian apa lagi ya? Ban belakang. Ini Maxxis apa, Mang? Maxxis Diamond. Diamond ukurannya 90 80 berapa ini, Mang, baru? 190 ribuan. Udah lama ini pakai? Baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Tapi karena kocat kecot. Iya, ada ini ya. Tapi soft ya masuknya ya, yang ini? Ya, bukan soft, semi soft. Semi soft ya sih, soalnya agak empuk sih. Lebih ke ini. Dikain pada ribut aja. Lanjut lagi sebagian sebelah sini. Awas satu Amer ngalangin aja Amer. Ini apa? Pakai forget. Ini fiber. Jadi potongan-potongan ini daripada dibuang kan lebar. Uh-huh. Tempelin aja. Oh, ini ditempel ke custom sendiri berarti ini. Iya, sendiri. Oh, ini ke custom sendiri. Tapi keren. Belum beres juga. Belum beres juga ini. Hanya finishing lah. Oh ya, kayak marble tuh ininya, Mang. Iya. Mantap sih. Oh iya, ala-ala. Keren. Buka kreatif aja, sih, Mang. Cik, buka, Mang, pengin lihat. Jelek, jangan. Kalau dibuka jelek. Oh, belum dirapiin. Oke. Oke. Lanjut lagi. Bagian ini sublaker, Mang. Pakai apa ini, Mang? Oh, original, cuman ini di repaint berarti? Bukan di repaint, ganti warna merahnya. Oh, X-Red ada 3, ada putih, merah, hitam. Oh, ori X-Red itu warnanya ada 3. Oh, jadi ini pakai yang warna merahnya. Ukurannya ini berapa, Mang? Agak 310. Tapi agak tinggi loh, Mang. 330 ya? Heeh, asal lebih tinggi 330. Sih. Oke, lanjut lagi apa lagi ya? Enggak ada lagi. Udah lagi. Paling ke bagian daleman mungkin ada racikan-racikan sedikit pingin ditanya boleh? Oh, oke. Okay. Siapa, Mang? Ngomong sebelah sini ya tuh, sebelah sini. Yang spesialnya itu oke. Mau tanya jawab atau mau Mamang yang sebutin? Gugup ditanya aja. Tanya jawab aja. Oke. Untuk bagian CVT-nya dulu. Untuk CVT-nya dulu itu roller pakai yang berapa gram? CVT pakai CLD rollernya ukuran 7 gram rata. 7 gram rata. Berarti CLD dapat harga berapa? 50-an ada? Dapat 90. Dapat 90-an. Oh, mahal juga ya CLD. Dari CLD-nya langsung soalnya. Dari CLD-nya. Oh iya, mantap. Nanti pakai YM Racing. Oke, nanti pakai YM Racing. Oke, mantap. Terus untuk per CVT? Per CVT pakai apa ya? Pakai Kawahara. Pakai 1500 RPM. 1500 RPM. Terus untuk bagian per otomatis? Per otomatis standar. Per otomatis masih standar. Rumah roller di coak bubut. Rumah roller di open limit biasa di coak. Di coak. Sama di derajatin mungkin derajat ya. Derajat 13.8, biasanya 13.5 ya? Iya. Ini 13.8. 13.8. Oke. Okay. Terus untuk bagian sunbelt-nya masih standar apa udah diganti? Standar. Sunbelt masih standar. Ini puling dibolongin biar dibolong-bolongin biar lebih ringan. Oke, okay, mantap. Itu untuk CVT aja. Perkiraan habis berapa itu, Mang? Kalau kemarin dari hampir crash, guys. Hampir crash aja. Perkiraan kalau misalnya ngebubut semua, ini kan part orinya disimpan. Oh, part orinya disimpan. Jadi ini beli lagi. Ori lagi terus dibubut. Oh, iya ya. Serem ya. Serem itu, Mamang Apip, ayah barbaran. Kalem. Makanya 4,5 itu buat bubut doang tambah ya tadi aja roller, Dan jadi sekitar ada 600. 600-an ada lebih. Lumayan berarti 600. Untuk bagian mesinnya ini udah udah spekan apa standar? Standar, ada tapinya ya. Ini speknya 150. 150 anjir, ngeri. Pake Seher CS1. Berarti lokanya, diameter berapa itu, Mang? Diameter 585. 585, oke. Okay. 58,5 terus per clamp-nya Mandira Racing. Per clamp-nya Mandira Racing. Oh, jelas, mantap. Sama yang spesialnya Loken As. Loken As-nya itu di BRTT2, ya. Tapi di custom lagi atau enggak langsung? Enggak, langsung pasang. PP. Oh, oke. Okay. Terus apa tadinya lagi? Pengen di ya. Waktu Loken As-nya ini beda kan takutnya jatuh ke head ya. Soalnya PNP. Jadi tidak dioprek-oprek. Tidak dioprek-oprek, jadi langsung pasang gitu. Oke. Okay. Apalagi, Mang? Sama apa lagi? Kurang lebih sih itu. Kurang lebihnya itu. Yang perintiran-perintirannya enggak tahu. Oh, perintirannya enggak tahu. Itu paling untuk bagian mesinnya itu habis berapa itu, Mang? 1,5 1,7 lah. 1,5 1,7. Sama Mamang sendiri apa ke bengkelin? Ke Taufik Garage. Oh, ke Taufik Garage. Jadi ke bengkelin ya langsung. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya bikin sendiri enggak akan nyampe segitu lah ya. Iya. Kalau misalnya Bang Pas sendiri. Oke. Okay. Apa lagi? Ada lagi mungkin enggak ada ya? Sekarang mah pingin lihat Mamangnya Willy aja we lah. Paling gitu aja. Iya. Kita langsung gas. Langsung gas kan berangkat Mamangnya Willy. Pakai helm dulu. Ini ada Barbara nih wheelnya. Mau diikutin. Mer, ikutin ya. Pakai motor, Mer. Mau circle, mau apa, bebas. Gimana, Mamang? Nanti kita circle di tanah.
Oh, nanti circle di sana. Jadi di sini Willy-nya maju dulu ya. Anjas, berangkat. Ayo Amir, Anda siap? Anda siap sebagai apa? Berarti Anda di sini? Driver. Oke. Ke depan berapa, Pak? 20.000. Kesannya doang 20.000. Enggak ada otak, itu motor saya, men. Boleh. Alah, ringan gini naiknya. Ah. Anjir, manet. Circle boleh. Harap banget. Ya, itu udah 150-an. Ada suhunya di sini. Saya turun dulu, eh. Di sini aja, oke. Okay. Nah, circle duduk. Oke. Okay. Nah, kalau yang latihannya suka di GBL pasti tahu ini Mamang. Mamang Fadil anjas. Anjas. Batur mah bari sagar itu, eh ai saya sama naha meni susah atuh. Anjas, keren. Oke lah, cukup aja lah Mang, segitu juga lah. Terima kasih banyak Mamang Fadil. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan tentang motor ini, kalian bisa DM aja ke Instagram Mamang Fadil. Oke. Buat yang penasaran sama YouTube-nya, bisa langsung dicek juga. YouTube-nya apa YouTube-nya? YouTube-nya. Paan. Oke. Nanti langsung ada di deskripsi. Oke, mantap. Terima kasih banyak, Mang. Bang, hati-hati lagi, Mang. Lanjut. Mantap, thank you. Oke, pokoknya terima kasih banyak yang sudah mengklik video ini. Ditunggu video selanjutnya. Bye-bye. Bang. Terima kasih. Ini bayar apa saya, Pak? Lupa. Cuma ada segini, kembaliannya ambil aja. Makasih ya. Yuk, hati-hati. Bang.